Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa kashafallahu ta'ala bihil ghumma hatta atahu min rabbihi al-yaqin wa salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, wa hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib hari ini atas izin Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita terus berada dalam kebaikan, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dalam setiap langkah dan urusan kita. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mentadaburi satu ayat dalam Al-Quran yang masya Allah ayat ini menjadi salah satu motivasi ya, dalam hidup kami juga, dan salah satu pengingat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa yang ada di muka bumi ini, dari apa yang kita cintai maupun apa yang kita tidak cintai, dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dan dari apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Iya. Kita akan tadabur ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa yang punya handphone bisa dibuka ayatnya surah At-Taubah ayat ke-30, ayat ke-24. At-Taubah ayat ke-24. Iya, kita akan tadaburin, dan ini masya Allah. Iya, kalau gak punya handphone mungkin pakai Quran boleh, gak apa-apa ya, atau mau dengar saja juga gak apa-apa ya. At-Taubah ayat ke-24. At-Taubah itu surah ke-9 ibu, ini di juz ke-10 ya. Kemudian halaman 190. Delapan hal yang menjadi tantangan kita di dunia. Delapan hal yang bisa membuat kita celaka kalau kita mendahulukan delapan hal ini daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang untuk agama Allah. Ya. Ada mic lagi gak? Anfal, cari mic. Ini mungkin. Anda baca fin. Terjemahannya aja, Anda baca ayatnya. Ada mic gak? Itu bisa? Coba tes. Cek. Bisa. Ya, sini Pak. Duduk sini Pak. Baik. Ayo Bu, kita belajar ya. Ini subhanallah. Luar biasa ini ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah enggak boleh pakai bismillah. Jadi, satu-satunya surah kalau ngaji ki surah At-Taubah enggak boleh pakai bismillah. Ta'ud langsung baca ayatnya. Kenapa? Coba mengkilat di Quran, tidak ada itu bismillah. Karena At-Taubah banyak membahas tentang peperangan, pertumpahan darah. Jadi kalau mengaji ibu surah At-Taubah tidak boleh baca bismillah. Enggak boleh baca basmalah, harus ta'ud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Coba terjemahkan pelan-pelan ya. Qul in kana abaukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu. Jika bapak-bapakmu, di sini artinya bapak dan ibumu, orang tua. Katakanlah jika orang tuamu. Wa abnaukum. Anak-anakmu. Dua, keturunan. Satu, orang tua. Katakanlah jika orang tuamu atau anak-anakmu, dua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ikhwanukum, saudara-saudara, orang tua, anak, keturunan, mau anak, mau cucu, semua sama. Orang tua, mau kakek, mau nenek, mau buyut, semua sama. Pokoknya jalur ke atas, jalur ke bawah, anak-anak, jalur ke samping, orang tua, jalur ke samping, saudara, orang tua, anak, orang tua, baik orang tua kandung maupun kakek, nenek, mertua, sama semua. Ataupun anak, cucu, iya, kemenakan, pokoknya kalau dia ke bawah, sama semua. Wa ikhwanukum, atau saudara-saudaramu, mau saudara seayah, seibu, mau saudara kandung, sama semua. Mau saudaranya istri, ipar, sama semua. Maksud di wa ikhwanukum. Wa azwajukum, istri-istrimu, atau pasangan, istri atau suami. Kalau istri ya suaminya, kalau suami ya istrinya. Empat, orang tua, anak, saudara, pasangan, suami atau istri. Wa ashiratukum, keluarga. Lima, keluarga secara umum, sepupu satu kali, sepupu dua kali, tante, om, semuanya. Keluarga besar, cucu, sudah semua masuk semua di situ. Tante, om, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu dekat, sepupu jauh, ada semua mi. Wa ashiratukum, jadi sudah lima. Ini dari makhluk bernyawa. Yang keenam, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu serahkan. Dan tiga benda mati. Satu, iya, harta kekayaan. Ini nomor enam, harta kekayaan yang kamu, yang kamu apa? Usahakan. Yang kamu kerjakan, yang kamu cari. Pagi keluar bekerja sampai malam. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu cari. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Perdagangan yang kamu khawatir rugi. Nomor 5, nomor 6-nya harta yang dicari. Nomor 7-nya perdagangan yang kamu takut rugi. Orang kalau jual beli enggak ada yang mau rugi, Pak. Semuanya mau untung. Khasyuna kasada, atau ada orang yang gara-gara dia jualan, dia tidak mau tinggal tokonya padahal sudah azan. Ada. Dia yang lebih penting berjualan, dia bilang kalau saya tutup toko saya, Ustaz, saya pergi sholat, nanti pelanggan saya lari, pelanggan saya kabur. Allahu Akbar. Nauzubillah. Atau yang terakhir, rumah yang dipercantik, Pak. Masya Allah. Orang berbondong-bondong perbagus rumahnya, sedangkan dia enggak pernah perbagus hatinya kepada Allah. Ada. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna. Yang kedelapan, rumah yang kamu perindah. Coba lihat lanjutan ayatnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, dan berjihad
dan berjuang, berjihad di jalannya. Ya. Baru jadi panitia kurban, mengeluh mi. Ya. Capek Ustaz, enggak bisa enggak jadi panitia. Ah, ada juga orang begitu, Pak. Baru jadi panitia amalia Ramadan, pokoknya kalau dikasih tugas untuk masjid, mengeluh. Tapi kalau dikasih tender untuk usahanya, semangat ki, cari uang semangat, cari pahala tidak semangat, Pak. Banyak manusia-manusia yang mendahulukan. Nah, kalau bahasa sederhananya, jangan buat Allah cemburu. Kau lebih sayang istrimu daripada Allah. Kamu lebih sayang anakmu daripada Allah dan Rasulnya. Kamu lebih sayang keluargamu daripada Allah dan Rasulnya. Ada enggak yang kemudian kamu lebih sayang? Delapan, mana pilih? Delapan atau tiga? Siapa tiga ini? Allah, Rasulnya, dan berjuang untuk agama Allah. Semua kita bisa berjuang, Pak. Subhanallah. Saya terkesan, Pak. Di Jakarta ada seorang penjual mohon maaf ini, penjual pisang gitu ya. Buah kodong, pisang dia jual. Dia ambil dari Lampung, dia jual ke mana-mana pakai gerobak. Bapak Ibu sekalian, tapi Masya Allah, setiap pagi kerjanya kalau sudah kajian subuh di masjid itu, dia enggak mau pulang. Dia secara ikhlas sapu masjid, sapu pekarangan masjid hampir 1 jam, sikat toilet masjid hampir 1 jam. Setelah itu baru dia jualan. Setiap pagi, setiap subuh di salah satu masjid di Jakarta. Saya tanya, "Kita Bang, Abang digaji?" "Enggak, Ustaz. Saya memang udah rutin, Ustaz. Setiap habis subuh saya kajian sampai duha, saya sholat duha, terus saya enggak mau pulang, Ustaz. Jadi saya bersihkan dulu, nyapu masjid sama petugas masjid, kemudian saya sapu pekarangan, kadang-kadang ada petugas, ada enggak, kemudian saya sikat toilet." Saya dalam hati bilang, "Itu gratis, enggak dibayar." "Enggak, Ustaz." "Ngapain, Mas? Bang, ngapain lakuin itu, Bang?" Kata dia, "Ya pengen cari pahala, Ustaz. Saya kan ibadah saya kurang, ilmu saya kurang, Ustaz. Maka cari pahalanya ya nyapu masjid. Dan kalau saya sapu masjid, enggak ada masjid yang tolak. Kalau saya sikat WC, enggak ada pengurus masjid yang tolak. Karena pengurusnya saja malas sikat toilet." Betul, Ibu? Pengurusnya saja malas sapu masjid. Padahal sebenarnya kita harus berlomba-lomba mencari pahala membersihkan rumah Allah. Makanya di ayatnya Allah mengatakan wajihadin fi sabilih. Kalau yang delapan tadi kamu lebih cintai daripada yang tiga, yaitu Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wajihadin fi sabilih. Apa kata Allah? Lihat lanjutan ayatnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Kapan? Hari kiamat. Ada keputusan, kalian akan kaget. Tiba-tiba kemudian anak tidak bisa menolong, istri enggak bisa menolong, iya, ayah enggak bisa menolong, bahkan lari, Bapak Ibu, lari, iya. Kalau buka juz 30 surah Abasa, fa idza ja'atis sakha, kalau sudah ditiup trompet tanda kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, bayangkan, lari dari suaminya, wa bani, lari dari anaknya. Coba lihat ya susunannya ini. Ketika ditiup trompet kiamat, ini surah Abasa, juz 30, surah ketiga di juz ke-30, setelah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Coba anda buka itu, posisinya sebelah kanan, bawah menuju akhir. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَ. Ketika telah datang tiupan trompet tanda kiamat, hari kiamat nanti, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, hari di mana saudara lari dari saudaranya, saudara, wa ummi,
dan dari ibunya, wa ummihi wa abihi, lari dari saudara, ibu, bapak, ummihi, abihi. Bayangkan Pak, hari kiamat ada ibu kita, kita enggak bisa tolong karena kita mau lari, kita juga mau tolong diri kita. Subhanallah. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sahibah istri, wa bani anak keturunan, wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Pada hari itu kamu akan melihat orang sibuk urus dirinya masing-masing. Astagfirullah. Coba baik-baik. Ada yang kita gara-gara istri kita enggak ke masjid, ada yang gara-gara suami kita enggak ngaji, ada yang gara-gara anak kita enggak sholat, gara-gara keturunan kita enggak sedekah, gara-gara mikirkan uang sekolahnya anak, kita pelit sama Allah, malas bersedekah, padahal yang kasih kita rezeki juga Allah. Ya, itu semua orang yang, ya, semua kita dapat ujiannya, Pak. Ya. Sahibatihi wa bani. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang sibuk urus dirinya. Allah. Itulah kenapa siapa yang akan selamat? Yang mendahulukan Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Ya. Sedikit lagi Anfal. Ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kemudian ujung ayatnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang yang fasik. Siapa orang yang fasik, Pak? Beriman enggak orang fasik itu? Beriman. Tapi tidak mau menjadikan imannya semata-mata karena Allah, karena Rasulnya, dan karena untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan. Orang fasik itu, Pak, dia punya iman. Oke, Pak, matikan minyak. Orang fasik itu, Bapak Ibu sekalian, dia punya iman. Iya. Dia punya amal. Iya. Tapi iman dan amalnya dikalahkan dengan dunianya. Iya. Berarti dia bekerja tidak ikhlas, beramal tidak ikhlas. Itu orang-orang fasik. Atau dia beriman, beramal, tapi masih bikin dosa. Nah, itu orang fasik. Makanya Allah mengatakan, coba lihat sini ujung ayatnya, wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah, qaumal fasiqin, la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang berbuat fasik. Apa itu berbuat fasik? Dia beriman enggak, Ustaz? Iman. Agamanya apa, Ustaz? Islam. Tapi dia berbuat fasik. Apa itu fasik? Dia mendahulukan dunianya dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, fasik itu dia tetap beriman, tetap beramal, tapi maksiat juga jalan. Dan yang ketiga, orang fasik, dia khianat sama Allah, khianat sama Rasulullah, selalu egois terhadap dunianya. Nah, itu orang-orang fasik semua. Makanya ada orang yang fasik, nah ada na'udzubillah yang lebih parah, munafik. Ada fasik, ada munafik. Ya, makanya ada surah Al-Munafiqun, ya, di juz ke-28. Apa itu Al-Munafiqun? Orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang yang lain dia sembunyi, lain dia ceritakan. Lain dia simpan di hati, lain ditampakkan. Bahkan ini yang lebih parah, dia tampakkan berbuat baik kepada Nabi, tapi hatinya sangat membenci Nabi. Ada orang-orang munafik di zaman dulu, Pak. Ada yang seakan-akan mencintai Islam, tapi hatinya membenci Islam. Ada, Pak. Na'udzubillah. Makanya ada namanya ayat Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, al munafiq itu, pada ikhwas sekalian, orang munafik itu di paling bawahnya neraka. Ya, kalau neraka paling bawah itu, karena neraka itu darokat, darokat itu turun ke bawah, dan surga itu darajat, darajat itu tingkat ke atas, maka tingkat tertinggi surga firdaus, dan tingkat terendah neraka itu jahannam. Orang munafik itu di neraka jahannam dan paling bawahnya. Astagfirullah. Siapa orang munafik? Yang menyembunyikan kebenciannya pada Islam, kebenciannya pada ustadz, kebenciannya pada kiai, kebenciannya pada masjid, kebenciannya pada syiar Allah, menampakkan pura-pura Islam padahal dia membenci Islam. Munafik.
menampakkan seakan dia muslim, tapi dia tidak menampakkan dan tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Ada orang munafik. Nah makanya tingkatannya Bapak Ibu sekalian, kalau berbuat maksiat itu namanya fasik. Dan fasik itu ada tipe kedua, apa? Yang mendahulukan semua dunia. Tadi sesuai ayat dalam At-Taubah ayat 24 ini. Iya. Orang tua, anak keturunan, saudara, istri, suami, keluarga, dari benda, dari makhluk hidup, dari benda matinya, amwal, amwalun iktaraftumuha, harta yang dikumpulkan. Iya. Tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi. Dan yang terakhir, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah yang kamu bangun, yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabil, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Tunggu. Ya, tunggu aja. Kalau kamu lebih cinta kepada yang 8 dari yang 3, tunggu, ada waktunya. Allah akan tunjukkan kepada kamu penyesalan, baik di dunia apalagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita belajar. Boleh dicatat kalau ada yang mau nyatat supaya jadi tambahan ilmu. Yang pertama, bahwa Allah bisa cemburu. Kepada siapa Allah cemburu? Kepada orang-orang yang mendahulukan 8 tadi daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Jangan bikin Allah cemburu, Pak. Karena kalau manusia saja cemburu, dia bisa kehilangan akal. Pernah kecemburu? Pernah rasakan cemburu, Pak, Ibu sekalian? Cemburunya Aisyah, pernah dengar? Pernah dengar gak kisah Aisyah banting piring di depan Nabi ketika lagi ada tamunya? Pernah dengar? Ibu-ibu di belakang pernah dengar, Bu? Suatu ketika Rasulullah datang sahabat bertamu. Kemudian Aisyah, kemudian sahabat itu ngobrol sama Nabi. Tiba-tiba Nabi dikirimi makanan dari istrinya yang lain. Masuklah makanan itu, ditaruh di atas meja yang ada Nabi dan para sahabat. Aisyah dari dalam rumah tahu ada makanan yang datang dari istri yang lain. Padahal Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah wanita tercerdas. Saya ulangi, wanita paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah. Wanita yang masya Allah, bapaknya orang yang paling dicintai Nabi, dan dia menjadi orang yang paling dicintai Nabi setelah Khadijah meninggal. Istri yang paling disayang Nabi itu Khadijah. Sepeninggal Khadijah, yang paling dicintai Nabi Aisyah. Bahkan Rasulullah itu meninggal di rumahnya Aisyah di Madinah. Kuburannya yang sekarang kita datangi itu rumah Aisyah dulunya. Jadi jangan salah bahwa boleh membangun masjid yang ada kuburan. Enggak boleh, ada hadisnya. Enggak boleh kita bangun masjid yang ada kuburan. Terus ada orang bilang, "Ustaz, itu Masjid Nabawi ada kuburannya Rasul." Oh, itu salah. Itu bukan kuburan awalnya. Itu rumah. Rumahnya Aisyah. Sedangkan Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi itu diwafatkan, dikuburkan, mohon maaf, Nabi itu dikuburkan di mana dia diwafatkan. Aisyah punya rumah dengan Nabi, yaitu samping Masjid Nabawi. Ya, samping masjid, jadi kira-kira ada pintu, ya kira-kira gini, rumahnya Nabi di sebelah, ini masjidnya. Ya. Dan Rasulullah meninggal di rumah Aisyah, bayangkan. Karena dia meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di situ. Ya. Karena perluasan Masjid Nabawi, masuklah juga rumahnya Nabi. Makanya di sana imamnya itu sederet, gitu. Ya. Sekarang agak dikasih maju, karena kan perluasan terus, makin banyak orang, makin tidak muat. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan boleh membangun masjid di atas kuburan. Kemudian dia bilang, mana contohnya itu di Masjid Nabawi? Itu salah. Karena ada hadis lewat lisannya Nabi SAW, janganlah kalian membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Ya. Saya pahami? Jadi kalau ibu-ibu ada orang tua tak bilang, maukah bangun masjid? Kemudian ada kuburannya kakekmu di dalam. Ibu harus kasih tahu, bapak harus kasih tahu. Mohon maaf, enggak boleh bangun masjid di atas kuburan. Yang ada kuburan di dalamnya, enggak boleh.
Nah bayangkan Aisyah, ini wanita tercerdas, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak menghafal hadis, paling banyak mengerti tentang Rasulullah. Bayangkan karena cemburu, coba lihat kiri, bahayanya cemburu itu. Dan cemburu itu membuat hilang akal seketika. Maka Aisyah, bayangkan Bapak Ibu, ya inilah kejadian nyata. Ketika makanan sudah terhidang, Rasulullah lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba keluar istrinya Aisyah, datang ke depan Rasulullah, ambil itu piring, dia buang ke lantai, baru dia masuk lagi. Kalau kita jadi nabi, ada tamu tak keluar ke istri tak banting piring, apa yang kita lakukan? Pasti kita ikuti istri tak, pasti masuk juga ke dalam, betul tidak? Pasti bertanya, kenapa Ki? Kenapa Ki banting piring? Kan begitu ya, kira-kira ya? Ya Pak? Kenapa kamu kenapa? Kamu kenapa banting piring? Tapi lihat Nabi, lihat akhlak Nabi. Apa akhlaknya Nabi Bapak Ibu sekalian? Ketika Aisyah banting piring, makanannya jatuh. Ya. Yang kira piringnya dari kaca nah. Enggak pecah ini piring. Ya, karena zaman Nabi belum ada piring kaca, Pak. Ya, masih terbuat dari kayu-kayuan. Dibanting piringnya. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW tidak marah. Ya, akhlak Nabi. Nabi cuma duduk ke bawah memungut makanan-makanan yang jatuh ke lantai, lalu kemudian menaruhnya di atas piring, lalu cuma mengatakan kepada sahabatnya, "Ghorrat ummukum." Mohon maaf ibu-ibu kalian. Ibu itu maksudnya istri Nabi, itu ibunda kita semua. Ibu kalian sedang cemburu. Apa yang saya ingin sampaikan, Pak? Coba lihat. Sekelas ibunda Aisyah kalau cemburu, hilang akalnya. Yang dia ikuti perasaan. Maka jangan bikin Allah cemburu, Pak. Ibu sekalian, perhatikan, ikhwan dan akhwat. Jangan membuat Anda lebih suka rumah daripada masjid. Jangan sampai Anda enggak mau sholat ke masjid hanya gara-gara suka dengan rumahnya, terlalu cinta. Jangan sampai gara-gara Anda jualan perdagangan yang kamu takut rugi tadi, lalu kemudian azan Allah memanggil untuk ke masjid, apalagi untuk laki-laki wajib ke masjid, lalu kemudian dia tidak mau ke masjid. Jangan, Pak. Ya. Jangan gara-gara terlalu cinta dengan anak, alasannya jaga anak, lalu dia tidak sholat subuh. Astagfirullah. Jangan, Bapak-Ibu sekalian. Karena Allah bisa cemburu. Ya. Kalau manusia cemburu saja, bisa hilang akalnya. Hati-hati, kalau Allah cemburu, bisa berantakan dunia kita. Ustaz, pantasan saya kerja seharian, rezeki enggak dapat-dapat, enggak ada pembeli datang. Saya bilang, sudah jaga sholat? Itulah Ustaz, saya mau tinggalkan, takut nanti ada pembeli. Saya tidak tinggalkan, tidak ada tonji datang. Mending apa? Tinggalkan, kalau rezeki tidak akan kemana. Ini ada kisah menarik, Pak. Di Saudi, saya pernah bawa jamaah umroh. Satu ketika bawa jamaah umroh, pas lagi keliling ke Taif, kita kunjungan ke Taif, terus ada toko buah-buahan di Taif. Taif itu terkenal dengan banyak buahnya. Pas mau beli di Taif, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak. Kan masih panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan masih panjang gitu. Terus ada jamaah, saya orang Indonesia, datang. Dia bilang, "Berapa ini? Kam hadza?" gitu kan. Kira-kira dia mau nawar. "Berapa ini? Berapa ini?" pakai bahasa Indonesia, kan enggak ngerti. Maka diterjemahlah sama mutawif. Mutawif yang orang Indonesia yang bisa bahasa Arab. Ya. Saya enggak ada di tempat tapi diceritakan. "Berapa ini?" kata penjual buah. La, mughlaq, tutup, azan. Kata penjualnya, tutup, azan. Kata ibu ini, karena ibu ini gemes loh, azan baru aja, kalau di Indonesia kan azan, komat aja orang masih jualan.
Masa kamu tolak saya? Saya mau beli nih stroberinya, gitu. Kata dia, la, azan, azan, azan. Enggak, azan, azan, azan. Iya. Kata ibu ini mungkin ngotot. Ustaz terjemahin mutawif, dia ngomong sama mutawif kita. Ustaz terjemahin, kan baru azan, belum qomat. Dia kata, ya akhi, hadzal azan, laysa liqamah. Kata dia, la, nida, azan. Azan, nida minallah. Kata penjual ini, enggak. Ini azan, panggilan dari Allah. Iqamah itu sudah dirikan sholat, gitu loh. Iya. Ana tajahaz, kata dia, saya harus bersiap diri. Iya. Kata ibu ini, namanya orang Indonesia ya, suka nyerocos. Iya. Ustaz kasih tahu, masa dia tolak rezeki? Coba lihat ini, ibu-ibu. Bahasanya, Ustaz terjemahkan. Iya. Masa dia nolak rezeki? Diterjemahkan sama Ustaz, hey, anta tarudur rizq, anta tarudur rizq. Coba lihat caranya ya. Dia bilang apa tadi? Kasih tahu Ustaz, masa dia nolak rezeki? Saya kan mau beli buahnya. Iya. Anta tarudur rizq, kata orang ini, la, ana la ududur rizq. Iya. Terus ibu ini nyerotos lagi, hey, ashro kilo, 10 kilo saya mau beli. Ibu-ibu, orang Indonesia, jago. Iya. Kota Jami ada, tidak ada jamaah umroh seluruh dunia yang paling jago lobi pedagang kecuali pedagang Indonesia, Pak. Kecuali orang Indonesia. Kalau dia mau lobi tuh orang Arab, sampai geleng-geleng juga orang Arab. Karena bayangkan kalau harganya 50 real, 5 real yang tawarkan ini. Kurang akhlak orang Indonesia ini kalau menawar. 50 real bisa jadi 5 real. Wah, jago sekali. Apalagi kalau ibu-ibu, jago sekali. Coba lihat jawabannya dia. Ya, apakah kamu menolak rezeki? Kaifa tarudur rizq? Masa kamu menolak rezeki? Hei, saya mau beli 10 kilo. Dia bilang, saya tidak tolak rezeki. Belum selesai dia ngomong, ibu ini bilang lagi, hei, asyro kilo, 10 kilo, kamu tidak mau 10 kilo. Kemudian diterjemahkan, asyro kilo. Habibi, kata yang mutawif ini. Tahu enggak apa jawaban sederhana, nyekik sekali dari penjual ini. Penjual buah di Taif, memberikan kita pelajaran. Kata dia, ana la arudur rizq. Walakinna Allah sayarzuquni bihadhihi shalah. Saya enggak nolak rezeki, tapi saya yakin ketika saya jaga salat saya, Allah panggil saya datang, Allah pasti ganti saya dengan rezeki yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pergi nih ibu ke toko, 5 toko setelahnya, dan dikasih. Ini nih, lihat ya. Dikasih sama itu pedagang. Pas sudah dia tutup ini tokonya, ini ibu sengaja dia tunggu ini pedagang yang mau ke masjid. Baru dia diangkat itu kantong plastiknya. Hei, ashro kilo. Dia gitukan ke pedagang. Oke? Karena pedagang ini orang Arab, dia coba bilang, kan meskipun enggak bisa bahasa Arab, dengan mengangkat kantong plastik stroberi itu, Pak, sudah menghina. Tapi ini pedagang tidak peduli, dia jalan ke masjid. Ini lihat kisah nyata. Subhanallah, Pak. Sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Di Masjid Abdullah bin Abbas, nama masjidnya, di Taif. Dari Mekah itu kira-kira 3 jam naik bus, atau 2 jam setengah lah mungkin. Sudah salam, penjual buah ini pulang. Hah? Tenang, tidak ada apa-apa. Karena bagi dia Allah, lebih dicintai Allah, Rasulnya, dan berjuang untuk agama Allah. Kalau azan Allah panggil datang. Pulanglah dia. Baru buka toko, trets gitu ya. Baru buka toko, kan dia tutup tokonya. Azan dia tutup tokonya. Pas panggilan pertama masih di lobi mau, enggak, dia tutup karena dia bilang azan, saya harus komitmen. Kapan Allah panggil saya langsung datang. Baru buka toko, Bapak Ibu sekalian, trets. Ada seorang bapak-bapak yang ternyata tadi melihat itu kejadian. Sama-sama orang Indonesia. Bayangkan, Pak. Sama-sama orang Indonesia. Waktu patotoi, apa itu istilah patotoi? Bahasa Inggris itu. Waktu itu ibu angkat kurma, angkat stroberi. Dia bilang, "Hei, 10 kilo, 10 kilo." Ternyata ada seorang bapak yang lihat itu kejadian. Dan bapak ini niat dalam hatinya, dan ini Masya Allah, sodagar kaya raya. Bapak ini niat dalam hatinya, setelah sholat, saya akan ke tempat orang ini dan beli semua buah yang ada di situ. Dilihat itu kejadian sama seorang bapak, ternyata pengusaha kaya raya. Bapak ibu sekalian, baru dia buka tokonya, ini bapak mengatakan,
Berapa semua ini? Pakai mutawif juga, mutawif yang lain. Berapa semua harga buahmu di sini? Dia katakan 3.600 real. Berapa 3.600 real? 3.600 real kali 4.000. 3.600 real kali 4.000 rupiah. Berapa? 14.400. Dibayar cash 14.400, tidak ditawar, langsung diambil semua. Baru itu bapak bilang, silakan bapak-bapak ibu yang mau ambil gratis. Semua orang keluar berkerumun. Siapa yang paling iri? Siapa yang paling hasad? Siapa yang tidak mau datang ke toko itu? Itu ibu yang bawa 10 kilo. Dia bilang, kalau saya tahu ini, dia bilang sama itu mutawif, kalau saya tahu Ustaz, saya enggak jadi beli tadi di 10 kilo. Mending ambil gratis di situ. Coba. Astagfirullah. Dahulukan Allah, Pak. Allah yang kasih rezeki ibu. Dahulukan Allah, ibu. Allah yang kasih jodoh. Dahulukan Allah, Pak. Allah yang kasih lancar perdagangan. Iya. Masa iya kita berpikir, nanti lari pedagang pembeliku Ustaz kalau saya tutup tokoku. Tutup toko demi Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Iya. Kalau rezeki tidak mungkin kemana Bapak Ibu sekalian? Fahmi, itu kisah di Thaif, edit ya. Masukkan di YouTube. Perlu di-upload ini. Supaya orang sadar yang kasih rezeki itu Allah. Bayangkan itu ibu tadi yang tenteng itu 10 kilo stroberi, apa dia bilang sama mutawif yang terjemah, kalau saya tahu Ustaz, mending saya enggak usah beli, itu digratisin sama dia. Karena ada seorang 14.400 kecil bagi dia. Orang kaya. Apa susahnya kasih keluar uang 3.600 real? Selesai. Habis semua buah. Yang menyesal itu ibu. Ketika kemudian bapak ini bilang, silakan Ustaz, panggil yang lain untuk ambil gratis di sini. Saya bangga dengan penjual yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, mendahulukan panggilan azan. Allahu Akbar. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kalau ada petani di Sidrap, di Pinrang, ada keluarga tak di kampung, ada pekebun di, kan kalau di Nrekang itu ada kebun cengkeh, kebun apa tuh? Ada keluarga tak di Pinrang beras apa, ada di Sidrap, apalagi ini Sulsel, lumbung pertanian dan perkebunan. Kalau mereka lebih menjaga sawahnya daripada sholat, dia takut dia tinggalkan sawah. Kenapa alasannya? Tidak mau sholat ke masjid karena alasan nanti ada tikus, ya nanti ada burung, nanti ada macam-macam hama Ustaz dan lain-lain. Kasih tahu sama mereka bahwa tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Tidak ada yang memberkahi kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikan ini berkah kecuali Allah. Maka lepaskan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Pasti Allah ganti yang lebih baik. Masya Allah. Itu yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian berkat Allah. Ya. Ada yang mau bertanya? At-Taubah ayat 24. Tanya? Iya Pak. Boleh. Kasih mic. Ya, 5 menit ya, 5 menit supaya nanti 5 menit bisa kita sholat sunnah atau yang mau perbaiki wudu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian ada lagi? Ibu di belakang, ada Bu? Satu aja? Gak ada? Oke, saya jawab ya. Satu pertanyaan ya. Ada ayat yang berbakti pada orang tua. Ada ayat yang menyayangi istri, menyayangi anak. Ada semua apa ayatnya? Hadisnya ada semua. Kita bisa sampaikan semua ayatnya. Cuman pada hal ini
Iya. Pada ayat At-Taubah ayat 24 ini, penekanannya adalah jangan sampai semua yang tadi ini, karena ada potensi, Pak. Sayang istri potensi, sayang anak potensi, bakti sama orang tua potensi. Potensi apa? Potensi kita cinta yang berlebihan. Sehingga akhirnya kita mendahulukan semua makhluk, lupa pada pencipta, Khalik. Maka bukan berarti kita tidak berbakti pada orang tua, bukan berarti kita tidak menyayangi istri, bukan berarti kita tidak menyayangi anak, Bapak Ibu sekalian. Tapi justru ini menjadi penekanan. Dan bahkan ayat ini, Pak, satu-satunya, sampai disebut 8 seperti ini, satu-satunya yang Allah sampai mengatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu, kalau kau lebih cinta sama istrimu, lebih cinta sama anakmu, lebih berbakti sama orang tuamu, tapi kau tidak berbakti sama Allah, artinya kau dahulukan orang tua daripada Allah, itu bahaya. Maka tidak ada kecintaan melebihi tiga ini: Allah, Rasulnya, agamanya. Berjuang untuk agama Allah. Maka tidak boleh kita mencintai orang tua melebihi cinta pada Allah, Rasulnya, agamanya. Nah, justru ketika kita mencintai orang tua, anak, istri, keluarga, rumah, uang halal, pekerjaan yang halal, ketika kita cinta kepada mereka, maka kita harus buktikan bahwa kita lebih memilih Allah dan Rasulnya. Siapa pedagang, Pak, tidak mau dibeli buahnya? Semua mau dibeli. Tapi kalau Allah sudah panggil, mohon maaf, tutup dulu. Kalau kita pasti berpikir, nanti tidak kembali ini ibu. Yang kedua, nanti dia belanja di sebelah. Pasti kita berpikir begitu. Tapi menurut orang yang sudah terbiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya, tidak, saya tutup. Kalau rezekiku, dia kembali. Kalau bukan rezekiku, pasti ada yang lain. Itu luar biasa, Pak. Maka kita belajar untuk mendahulukan Allah, Rasulnya, dan agamanya di atas segala sesuatu, termasuk pada orang-orang yang berpotensi kita cintai. Nah, dan kalau sudah kita dahulukan Allah, Rasulnya, dan agamanya, baru kita buktikan cinta kita pelan-pelan kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada keluarga besar, kepada saudara, kepada keluarga, kepada semua yang halal, boleh. Kita berikan cinta kita selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agamanya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ketakwaan, amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik, hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita jalan keluar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita solusi dari permasalahan-permasalahan kita, memudahkan setiap urusan kita, menjadikan kita lebih mencintai Allah, Rasulnya, dan agamanya dari segala apapun dan dari siapapun, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat, yang selalu ikhlas dalam beramal, yang selalu menjadi hamba yang saleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.